dengan Dina di sini. Ini videonya lagi diedit ya, sedang diproses. Jadi video ini nih udah kita bikin beberapa minggu yang lalu. Video ini tentang kita ngepak barang, kita taruh di box, kita bagi ke teman-teman. Karena kita akan pindah dari sini, kita akan balik ke Indonesia. Jadi kayak apa sih, kita lihat aja deh. Yuk. Barusan udah setengah perjalanan sih, maksudnya bukan setengah perjalanan, malah sambil beberes. Karena kita kan mau pulang, udah dicicil-cicil, sekarang udah 2nd of Jan, tanggal 3 Januari, kita abis bikin juga, ini adalah Nagasari. Sorry, aku kesini dikit ya. Ya, kita harus bijaksana, yang mana bisa dibawa pulang, yang mana yang ditaruh di tempat sampah. Ini adalah bahan-bahan scrapbook jalan-jalan ke Mount Rushmore, peta-peta perjalanan, kesan-kesan kita di jalan. Masih aku simpan semuanya. Ini barang-barang yang mau dibawa, yang nggak dibawa, yang rak yang udah di hampir kosong, dan ini juga ada box lagi. Terus suamiku lagi bawa keranjang karena kita mau bawa ini udah dikosongin, raknya mau dibawa ke rumah Sister Debbie. Paten banget nih, udah kuat banget, dan ini boxnya juga kuat banget. Ini udah dipres, jadi sebagian besar peralatan udah dimasuk-masukin. Ini buat suamiku ya, kamera-kameranya dia juga udah masuk. Dan ini tadi kita udah ke rumah Sister Debbie. Ini juga lemari cok hitam itu, inget kan? Udah berangkat juga. Ini masih ada kelembrekan, besok aku rapiin. Karena gak bisa rapiinnya itu last minute ya. Ini kita mau pulang bulan Februari, awal Maret. Sekarang ini masih awal Januari. Tapi kalau ini dikerjainnya bulan depan, kayaknya kita nggak mungkin deh, pasti akan berantakan semuanya. Ini udah sebagian besar. Ini udah ntar lagi bisa ditutup, masih ada yang lega-lega dikit. Kita bisa, masih tembel-tembel dikit, masih bisa diisi baju-baju kayak apa ya, handuk kecil. Biar ganjil aja, biar dia nggak goyang-goyang. Ajak lah, malah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ichi ni sang si go roku nana hachi kyu ju. Ang de throa kat seng si set with nef dis. Yedan dua tri cetri pet ses sedam osam devet deset. Ji ro lu 4, moh, 6, 7, 8, 9, 10. Apa ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hari yang cerah dan senyum di bibir merah. Ada sesuatu di kejauhan, kita lihat bersama-sama. Apakah itu? Siapakah itu? Apa yang mereka lakukan? Oh, mereka tuh mau berenang. Kita pernah lihat ikan pari juga di sini. Pernah suatu sore, situ bersama suamiku, ada ikan pari. Takut. Ini masih tanggal 4 ya, hari kedua beberes. Di dinding, itu diriku udah dicopotin salibnya dan foto-fotonya. Ini di sini yang mau dipakai, yang mau dimasukin di box. Ini satu box yang kemarin udah jadi, kita masih punya lagi. Oh, masih satu lagi. Terus di sini ini lemari udah kosong. Kemarin dia aku kosongin, dan ini aku pak banget ya, karena lemari hitamnya udah nggak ada buat penyimpanan makanan-makanan itu. Makanya aku padetin di sini. Itu juga tadinya bekas alat-alat scrapbook, sekarang udah berubah.
ini yang mau dikasih-kasihkan atau didonate juga bisa ya, belum tahu mau diapain. Ini udah hari kesekian kita ngepak-ngepak. Ini lupa ya, tadinya saya punya poster kayak gitu. Poster itu gede banget. Ini hanya sebagian kecil, ada yang udah saya potong-potongin. Jadi sayang gitu loh, aku mau bikin lagi nanti di rumah. Tapi ini gak mungkin digulung karena dia berantakan nanti. Karena lipatannya itu kayak sarang lebah gitu. Jadi aku memutuskan untuk aku potong satu persatu, 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 persatu. Terus ini juga toplesnya udah dikosongin. Ini yang kita mau bawa-bawa, itu udah berhasil ngepak 3 box. 3 box ini box keempat udah disiapin sama suamiku. Dinding-dindingnya udah mulai kosong. Semuanya, ntar kita liatin lagi progresnya. Ini nih tadi, tadinya tuh ini dia. Aku potong-potong. Ini barang yang akan dibawa juga. Oke, ini rumahnya udah hampir kosong. Tadi lupa ngeliatin bagaimana Sister Angela yang bantuin aku. Semangat. Elo, aku turun dulu karena mau lihat juga yang tadi ya. Aku balik lagi. Tadi itu udah ngangkat-ngangkat dari tadi pagi. Sebentar lagi, udah 2 minggu lagi kita mau pindahan. Nah, jadi daripada barang-barangnya itu kebuang, mendingan dikasih ke saudara-saudara di gereja. Ada Sister Debbie, ada Angela juga tadi dibantuin sama suaminya, ada Brother Nico dan suamiku juga. Kita habis makan siang, tadi makan siangnya tuh lesehan. Kita pada makan di lantai gitu karena udah pada diringkesin. Suamiku tadi udah mau pergi, tapi aku menyempatkan diri deh. Oh, ini dia. Kenapa sayang? Kenapa? Mau ambil apa lagi? Ya udah, yuk. Dah, ini suamiku udah siapin juga. Itu adalah Brother Nico. Tadi maunya ngambil truknya yang kecil, tapi ternyata gak ada. Ini suaminya Angela. Brother Murah, Brother Nico, Brother Murah, hai. Ini dapetnya truknya yang raksasa begini. Padahal barangnya nggak begitu nggak begitu banyak ya. Tapi katanya nggak ada yang kecil, jadi ya nggak apa. Puji Tuhan. Kita lihat sebagian besar udah di dalam. Ini yang mau dibawa ke tempat teman-teman kita. Teman-teman di gereja. Udah, selamat tinggal barang-barangku. Terima kasih, udah segitu aja sih. Bagian terakhir, sampai ketemu. Hati-hati ya, Mas, please. Ogo-ogo, anggap aja ogo-ogo. Itunya. Ke di depan bertiga kan cukup kan? Rah, bilangin ya Bambang, 30 aja larinya. Hati-hati, seat belt pakai. Mas, hati-hati please. Transformer, jangan berubah kalian di jalan. Mas, ingat ya, dia itu panjang dan lebar loh. Please make sure. Hati-hati, Mas. Jadi, begitulah keseruan kita. Diriku, Mas Bambang, Brother Nico, Brother Murat, Sister Angela, dan Baby Marcelo. Kita semua, padahal kita sempat makan pizza juga, cuman gak ke-capture. Emang kita udah lapar ya. Tapi luar biasa, kebersamaan itu emang luar biasa banget. Barang-barang udah dipak semua, box-box udah dalam perjalanan. Dan barang-barang lain kayak meja makan, lemari, TV yang masih bagus kondisinya, kita kasih ke teman-teman, saudara-saudara yang memerlukan. Nah, dalam beberapa hari, ruangan ini semuanya harus kosong dan bersih.
Jadi sekarang itu ini belum kosong ya, belum bersih. Jadi ini tirai udah aku cabut. Di sini masih ada yang di lantai-lantai, semua masih berserakan. Ada lampu juga masih. Ini semua masih berserakan, ya masih berantakan. Adikku akan datang dalam 2 hari. Dan ini kita juga masih ada ini karena udah nggak ada meja makan, kita pakai meja ini biar tambah romantis. Aku dan suamiku kita makan di meja makan yang mungil ini, dia duduk di situ, aku duduk di sini. Jadi kita semakin merapat, semakin hangat berdua. Nah, jadi dalam beberapa hari ruangan ini harus kosong karena kita juga datang ke sini. Ruangan ini bersih dan kosong, jadi kita kembalikan juga bersih dan kosong. Jadi kita beberes nanti. Dan seperti yang kita pernah bilang dulu, sesegera mungkin kita akan membagikan lagi resep-resep sederhana tapi tetap dahsyat. Jadi sampai ketemu ya, apapun itu, stay humble.